Dipersilahkan untuk Nino memberikan ucapan terima kasih, mungkin sudah cukup? Oh, cukup. Wow, dengan rasa haru ya. Iya, pastinya. Rasa haru. Dan inilah keluarga yang sungguh sangat bahagia. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati dan luar biasa. Semua peristiwa diabadikan dengan baik oleh Bapak Hardono dan Ibu Grace Susanto. Baik, hadirin yang kami hormati, kalau dari tadi kita belum mengamati dekorasi kita di malam hari ini ya. Dekorasinya luar biasa. Idenya siapa? Idenya, sebentar, ini ada payung-payung menggantung. Terus caranya bagaimana gitu loh? Cara menggantungkannya ya? Iya. Berapa hari, membutuhkan berapa waktu gitu? Atau dilem itu? Inilah ide dari Bapak Hardono. Kemudian Bu Grace juga merancang semuanya. Semua ini acara ya, ya acara sampai ini sampai terbentuknya dengan, acara malam ini. Kemudian menunya, menu makanan, peranakan juga ya. Peranakan, iya. Tempo dulu ya. Nah, acara selanjutnya apa ini? Kita memutar video klip testimoni. Testimoni. Iya. Oke. Testimoni ini adalah dari mana? Teman-teman? Teman-temannya si apa? Mutia. Teman-teman dari Mutia. Ini sudah siap? Iya. Iya. Dari mancanegara loh, Mbak Erita. Wah, dari mancanegara? Iya, dari mancanegara itu. Kita saksikan bersama. Ya. Ini dari Singapura. Ya, video testimoni dari Ben Loh dan Jessica Mark. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Nino dan Mutia. Iya, yang sangat meriah. Museum yang dikasih kasarkan besok satu buat permaisuri Sisi. Jadi kerja keras ya, nanti bikinin tiap museum ngarang deh. Kapan-kapan main ke Wina ya. Dadah. Ini video testimoni Ping Yowargana dari Vienna, Austria. Baik, itulah tadi video-video testimoni dari mancanegara. Dari ya, mancanegara dari... Luar biasa untuk memberikan appreciate kepada untuk pasangan pernikahan Nino dan Mutia. Baik, hadirin yang kami hormati, masih ada acara lagi. Didi Nini Towok pun juga masih mau tampil lagi. Iya, untuk dan, show-nya yang kedua. Ya, sepertinya tadi ada wayang-wayang ya. Wayang mungkin bisa dijelaskan, tadi ada Pandowo Limo. Pandowo Limo ya. Ya, kemudian tadi ada Semar Gareng Petruk Bagong. Mutia mungkin ya amit-amit jabang bayi. Kenapa? Untuk Semar Petruk Bagong yeah. Gareng ya, Gareng yeah. Semar Gareng Petruk Bagong.
tetapi mereka berempat itu, punokawan itu, sungguh sangat luhur, jujur. Iya. Ya, setia. Walaupun kocak tapi tetap hatinya lurus ya. Lurus ya. Kemudian ini tebakan ini. Kalau tadi Semar itu memakai ketu atau topi, topi. Kenapa kok ada apa kuncungnya? Iya. Selawir-selawir itu. Kenapa itu, ayo? Ada yang bisa nebak? Iya. Ada hadiahnya ini, ada door prize. Ada door prize istimewa. Door prize-nya bisa makan sepuasnya di ruangan ini. Pengantin. Kalau di bawah itu masih kurang, di atas itu ada loh. Di atas juga bisa menikmati hidangan ya, yang ada di area dari sini, balkon ya, ya atau area gombel. Di balkon itu masih ada menu halal, ya. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sambut dan kita simak bersama tarian Mimi Lan Mintuno by Didik Niritowo dan Johannes Hendrit. Duang bagus papu jeneng hati kayang ini wong nandang asmoro
Tepuk tangan untuk Didik Nini Towo dan ya. Pak E. Ya, tarian Mimpi Lamin Tuno. Anak sapa kuwi? Lah ya ora ngerti aku. Lah wong kamu itu yang punya anak. Lah justru saya kesini itu mau mencari bapaknya ini siapa. Ah ini pasti Bagong ini. Bagong ini pasti perbuat. Enggak, saya cuma semalam loh. Saya cuma semalam nginep dan tidak terjadi apa-apa. Oh berarti gareng. Kok gareng? Ketemu aja belum pernah kok. Wong masuk lewat mimpi jadi. Oh ya Petro. Petro. Aku ayo. Aku jane iki ya gelem nek aku wedi engko yen anggar. Ora kamu tuh ya omong neko-neko. Mau-maunya tuh ge mau-maunya. Bibit kawitnya tuh gimana? Awal mulanya. Kronologi. Enggak tahu. Wong waktu itu gelap kok enggak tahu loh. Saya. Jadi nak sing seneng nggon petengan Rama iki. Waktu itu wong gelap kok mau peteng-peteng, heeh. Enggak tadi ini kok ada anak kecil, ada Mas Didi ini apa artinya? Tadi tarian tadi. Mimi lan Mintuno. Oh, tariannya Mimi lan Mintuno. Itu menggambarkan bagaimana itu, Mas Didi? Menggambarkan cinta sampai nanti tua, sampai akhir hayat. Akhir hayat. Diharapkan Mas Dino dan Mbak Mutia bisa sampai akhir hayat. Seperti Mimi lan Mintuno. Bagus. Cinta sejati. Nah, walaupun nanti sudah tua juga bisa punya bayi gitu loh. Hanya maut yang memisahkannya. Betul. Ya. Ini gini. Gong, Romo, Petro sama penjenengan Nyai. Nggih. Ini malah kita kedatangan tamu istimewa. Siapa? Iya, dari Pringgondani, dari Kayangan Jonggring Saloko. Dari Pandawa itu diwakili oleh? Diwakili oleh Bathara Narada. Loh, Pandawa oleh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Para dewa juga datang. Para dewa datang karo Doro Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ayo, dari Ibu Anavanti. Wah, ibuku teko iki. Cepat. Sugeng dalu. Iya. Yang kelangel. Dan omongan dewe-dewe. Datang Doro Gatot Kaca. Wah, ya Doro. Pak Nino monggo, Bathara Brahma monggo, Pak Nino. Bathara Nino. Ini ada apa? Apa-apa ada ini, Mo? Ini Kakang Ismoyo. Ya. Saya datang di tempat resepsi
Ini resepsi siapa? Ini resepsinya Mas Nino sama Mbak Mutia. Oh, manten? Ya, manten. Wah, ya. Kalau begitu, kami juga akan merestui keduanya. Ah, syukur, syukur. Kebetulan syukur. Pandawa 5 juga datang. Ya. Yang ini yang diwakili oleh Pringgondani. Sehat, ini, sehat, Doro. Atas nama para Pandawa, dan Ngesti Pandawa mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Amin. Putranya Pak Prof. Hardono dan Bu Gris. Namanya siapa sih? Hardoni ya? Hardoni. Semoga pernikahannya berlangsung dengan apa Pak? Bahasa Indonesia susah. Gini. Tetap abadi, bahagia, berlimpah rezeki dan selalu dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. 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 Ini berhubung Pak Nino juga rawuh. Betara Brahma, Pak Nino. Batara Brahma. Ini tadi Profesor Gatot Koco sudah memberikan doa restu. Dan sekarang kamu memberikan petuah-petuah pada teman-teman keduanya. Hei, Bromo. Sudah diizinkan sama Kakang Ismoyo. Pak Nino memperkenalkan diri dulu, mungkin banyak belum bersa. Ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya Batara Api, Batara Brahmo. Batara Api. Pada malam hari ini mengucapkan selamat pada mempelai berdua. Semoga apa yang diinginkan diperoleh, apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Selamat berbahagia kepada orang tua dan para hadirin. Hayu rahayu taniskol. Semoga cepat mendapat momongan. Itu yang dinanti-nanti. Ini momongannya. Ini momongannya. Ini momongannya. Ini mencari yang bertanggung jawab. Ini kile pukulun. Niki. Ini. Ini anaknya siapa? Lah itu. Itu. Ya itu saya baru nyari bapaknya. Siapa itu? Kalau dilihat anaknya ketok Eroso mungkin bapaknya. Doro Gatot iki mesti. Doro Gatot iki ngendok sadeng ngono. Anak mungkin ana brengose iki ora ana brengose. Ya urung tukul wong cek bayi ya. Jangan ini berhubung kedua belah manten sudah sama-sama dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dirawi para bapak-bapak dan ibu di sini. Okay. Terus kita ngapain lagi nih? Lah ini ada pengadilan tinggi. Ini dari Belanda. Ini pernikahannya Mas Nino. Ini uangnya siapa ya Pak Narado? Loh, tangan dia itu nggak bisa di, nggak bisa merunduk. Kalau uang bisa. Narado kok dikluk. Baik, hadirin yang kami hormati, aplaus untuk beliau-beliau. Ya, luar biasa. Dan Mas Nino mungkin